Halo, ya balik lagi di channel gue dan kali ini gue lanjutin lagi perjalanan dari Oliver dan juga dari Pi di Ni No Kuni. Ya, di video sebelumnya tuh kita sudah merukia pencopet dan juga ya nih pencopet ini ya. Nih, gue punya ini aneh dia sebenarnya familiar dia. Cuman gue tuker nggak ya? Gue kok ngerasa familiar dia lebih OP gitu daripada yang ini. Ya udah tuker aja lah ya. Kita tukar ke sini karena ini nggak bisa kemari tuh. Oh bisa anjay, tapi opel ini familiar. Okay. Ya di video sebelumnya tuh gue udah merukia si pencopet itu terus jadi teman kita. Dia juga mau bantuin kita nyari di si A Great Sake ya, salah satu penyihir hebat ya kan, lumayan. Dan sekarang misi kita tuh adalah harus tinggal jalan aja gitu cuy ya, pakai kapal laut ini ya kan, buat nyebrangin lautan ini cuy. So ya yeah, langsung aja ya, let's go. Oh ya, gue sebelumnya tuh udah ngambil peti yang di sono juga cuy, itu pakai karakter yang ini ternyata ya, pakai karakter si pencopet itu. Dia tuh punya alatnya gitu, jadi dia emang passion banget jadi maling gitu kan. Nah nih kapten ini, there you are. They got litter set record. Wow, okay. Kita berlayar katanya. Naikkan apa angkor tuh? Jangkar, okay. Okay. Anjir, kayaknya kuat banget nih kapten. Kapten. Anjay. Anil ini kapal aneh banget cuy. Dia tuh pakai wheel buat bisa jalan, aneh banget emang. Berarti ini kapal udah mengenal generator ya? Berarti ini kapal nggak pakai angin, cuy, pakai generator nih kapal. Pakai angin juga sih. Tuh, dibentangin pakai layar juga sih. Mungkin biar kenceng kali. Anjir, ngedrip ceritanya. Anjay, mantap. Tapi kok decknya cuma segitu doang ya? Kecil banget anjir, buat untuk sebuah kapal. Tapi keren sih. Awaknya banyak untuk sebuah kapal yang kecil, Shader. Abul kesulitan. あれだけ大見えを切っておいて火山の主に泣いとめや、あの程度の力で倒せると思ったの。執行者としては長所を手ぬるいのではないか。その使命忘れてはおらんだろう。して、ジャボ殿、次なる策はあるのですかな。は、次こそは私自ら 手を下すことにいたしましょう。ウセット、キタ、シオリフェルバカディブアットマンデリタ。今更遅いのではなくて、皆様、静粛に。ではジャボ、お前に新たな力を授けよう。うん、出てきた。ここ、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 ここ
Si Shader ini eksekutor anjir. Pantesan kuat-kuat aja dia. Sebenarnya kayaknya kekuatan masa cuman segitu doang, bangkitin guardian doang, seharusnya enggak kan. Gitu loh. Wih, naik kapal men. Pakai L sama R. Head to shore, oke. Aboard the ship. Walmart RB. Oke. Gue dapat. No, you can use the world map. Buset. Gila men, ini bisa kenceng gak? Ini luas banget sih cuy untuk sebuah daerah ya menurut gua. Luas banget ini, gila. Gila, let's go.
Itu apa ya? Oh, ikan pari tadi yang nongol-nongol. Oh, di sini ada musuh juga tuh, berarti ya. Oh shit. Kabur dia. Kabur lu semua. Lu mau lawan gue ya? Bel-bel. Bel gembel ah. Ngomong aja kalau mau melawan gua. Di sini sebenarnya ada kerajaan cuy ini. Biar gua lihat ya. Enggak kelihatan deh. Awas nabrak. Fix ini kapal pakai ini cuy, pakai generator ini kapalnya. Tapi kok anginnya kelihatan ya? Yang aneh tuh. Kepulsion ya berarti. Oke. Okay. Keren banget cuy world travernya. Gua jadi ingat Final Fantasy keempat. Final Fantasy keempat tuh dia pakai airship. Airship tuh kapal laut yang terbang, yang bisa terbang gitu loh. Jadi gua pakai kapal laut tapi terbang gitu. Gua bisa kemana aja pakai airship itu, gila, saking OP-nya. Kalau udah dapat airship itu, gua jadi ingat Final Fantasy 4 makanya. Kalau Final Fantasy 8 kan kita cuma bisa pakai mobil, itu pun harus ada bensinnya gitu kan. Kalau yang keempat kagak cuy, kita terbang aja terus, gila. Pakai seru banget yang keempat. Itu ambil long the way mate. Kayak yang keenam juga deh. Yang keenam juga pakai airship deh, yang keenam. Yang enggak, yang keempat dong, yang keenam juga. Siapa itu? Yang air belum ada nih. Lawan Jabo, lawan Shadar. Hati-hati ya, Summon of Strong. Oke, gue lawan. Ya, dia baru level A tuh, men. Belum di... Ya, udahlah, bodo amat. Kita pakein... Ini ya. Itulah. Awas. Sakit. Enggak terlalu sakit deh. Awas. Anjir. Santai dong dong. Jabo, Jabo. Mati aja kau, Jabo. Fire. Aduh. Aduh, 20 men. Seranglah, serang, serang, serang. Udah berapa lama apa? Gua harus ingetin tadi yang kayaknya ini deh. Ya bener aja kena gue. Kena gue anjir. Berapa sih? 40 ya. Gua masih bisa pakai sandwich, karena sandwich. Gua ngeheal aja deh, ngeheal si ini si maling. Aduh, sakit. Ya ampun, yang bener dong, Bambang. Kita harus selalu ngeheal orang cuy. Dia nih. Dahulukan Esther dulu daripada si maling dulu, oke? Okay? Berarti yang Black Winter itu ya? Ya, gua nggak bisa jalan cuy kalau kena inian. Oke. Okay. I'm still okay, you know, I'm still okay. Matilah u. Oh, ini dia. Oke, okay, tenang aja, gue bisa. Mampus tuh, 10 doang, mamam. Hah? Gue tahan, tapi ntar dulu. Si maling kagak tahan masalah. Tuh, buat lo. Ya, jadi buku men, gak boleh asal nginjek. Kampret juga ini Jabo. Mati lu Jabo. Wah, Esther dalam bahaya. Mati lah. Ini lawan gua gembel. Mati lah. Awas. Ya, kena dong. Udah amat biarin. Kenapa lagi nih? Ada scene cuy. Yang sangat gua miss banget nih sama
Maksudnya ini ya, gua rindu banget gitu loh sama RPG-RPG yang di tengah-tengah bakal ada cutscene gitu kan. Soalnya untuk zaman sekarang tuh jarang banget gua ngelihat karakter kita tuh disuruh mati, jarang banget. Atau enggak kita emang lemah gitu kan. Emang jarang banget di suatu event gitu ada cutscene. You have to save yourself. Wanjir. Dia summon badai ya. Dia nge-nyaman badai. Kampret banget. Wuh. Apaan ini? Naga. Oh shit man. Dia melihat ke sini. Itu mata badai katanya. Ini pasti Shader yang ngelakuin. Udah ini mah, orang kapal kecil anjir. Jadi gimana kita ngelawan Flying Dutchman? Anjir. Aku kembali, Oliver. Laut sini. Sini kemari cepet katanya. Wah. Baju Oliver keren juga ya. The Eye of the Strong. Apa yang kau lakukan di sini? Jabo wa? Minna wa? The Shader. Teman-temanmu? Oliver ga ne? Saigo nan da yo. Mereka udah di sana. Maksudmu? Lihat sini. Berikan aku nih dikasih tau jalan yang udah dianterin. Maksudnya apa nanti? Aneh dah. Kan tadi lagi badai, tiba-tiba gini. Oliver. Livah. Kapalnya hancur, men. Di mana pe ya? There's no here. What he in on about you? Are you alive or what? Drippy mana Drippy? Stop it, stop. It's not. But that's egg. That's egg. Lucky to survive. Kita beruntung bisa bertahan hidup. Do you think it was fair? Katanya. Shader, I could save Alicia. Just pick a thing to me. Ngomong lu aneh, kata si kaptennya. You're fire young lady, but you must live for. Able seen, tuh kan, drippy-nya gak ada. You don't think he's been wasted. Itu drippy-nya. Drippy, lu baik-baik aja. Tentu aja, kata dia. Do you hit your head? Is something you're acting like right where the... Yeah, aneh dia. Tiba-tiba galau gitu. I mean, it's fixed. Come on, let's get a smart old rock. Of course, friend. We will soon run short of provisions. Have you go in search and sustenance? Ini di pulau mana anjir? Kayaknya ini bukan pulau yang kita pengen dah. Yang kita pengen ke situnya. Bukan tujuan kita gitu kan pulaunya. Knickers. Oke. Okay. You tell of wonder. Aduh, ceritanya panjang sih. So that was Shader. We're going to have to go all out. Kapalnya rusak ya? Going all out is good way change your tactic, you pot. Okay, all out. All out attack and okay, X. Gimana cara ganti taktik ya?
Ntar aja deh. Bukan kan, bener kan? Tuh kan, gila jauh banget cuy. Kita harusnya ke kanan atas, tapi malah ke bawah, ke kanan bawah. Ya ampun. Sedih banget emang. Gnome bird. Gnome bird. Di sini ada dia saja. Well well, Knickers one pretty. What what? My little Drippy. Loh, dia kenal Drippy nih, yang tanda-tanya-tanya. Mr. Drippy, I think she talking to you. Dia ngomong ke siapa cuy? Gua kok nggak bisa ngeliat siapa? Oh, that crew, crawl. Drippy find that human you were looking for, did you? Supposed to be homesick or something, wasn't it? No, Moon. Alright, I haven't found her yet. Don't you mean Moon me? I found her. Okay, okay. Let's go. Di sini harusnya ada ini kan? Tuh ada kan? Bentar cuy, sekali dulu sekali. Dari tadi nggak ada pertempuran, jelek banget nih. Lawan sadar aja kalah. Coba lawan dia. Apa sih ini ya? Wiggling ya? Loh, buta gitu. Mungkin makanya gini ya. Dia pakai tembakan cuy. Mati lau. Mau kabur ya? Mau kabur lau ya? Oke. Level berapa tuh dia? Langsung level 12. Bagus. Siapa aja yang udah bisa metapop? Gue pengen metapop mau pagi deh. Oh ini udah bisa nih Flutter. Kita metamop dulu cuy si Flutter. Oke, mana Flutter, Flutter ini dia. Lalu sini, ini dia apa bintang ya? Bintang gue banyak. Apa nih? Ini dark ya? Ini angin. Dark atau angin ya? I'll win. List of life. Menurut gue sih dia bagusnya tuh di dark aja deh. Apa di penyembuhan deh? Bingung gue. Ini aja deh. Ya. Kita bikin dia support aja karena dia kan di Aster kan dia. Keren juga sih ini. Anjir. Dah. Gua mau setting dulu cuy. Oke ini cuy udah gua set semuanya ya. Ternyata yang bug itu yang si puff itu keren banget cuy. Bener dah. Save dulu lupa gua. Aku tuan raja. Udah yuk kita ke tempat sini. Emang tidak ada tempat lagi, harus ke sini. Sini pulaunya pulau kecil banget. Gitu kan pulau kecil. Jepos a village all the way out here. Look at that, what a funny little house. Rumah lucu apa itu katanya? Flipping view sih. Ini fairy semua kali ini. Flipping humans. Iya nih teman-temannya Drippy nih, never seen one before. Aku nggak pernah ngelihatnya sebelumnya katanya. Ngeliat sebelumnya. Itu Drippy katanya. Boy, Drippy boy, is this? Hang on, is this? Yes, it is. Okay, welcome to Fairy Ground. Oh, ini namanya Fairy Ground. Forest for Fae Folk, land of my father. Oh, bapaknya. Tempat tinggal bapaknya dulu cuy, Fairy Ground. Okay. Tempat tinggal bapaknya. Lah,
Tapi lucu juga ya. Di situ gue lihat ada model yang sama, cuy. Beberapa model yang sama. You can go go going just like that, but are you full pulang katanya. There's no need boys, seriously lay off moon. Diarak-arak anjir karena dia udah pulang. Lah kayaknya yang aneh bentuknya cuman review doang, cuy. Dia tuh punya lantern di hidungnya gitu loh. Kocak. Bentuknya aneh banget. Oke. Drip got carried away. Di sini ada tangga. Kocak, kocak. Sebelah sini ya. Oke, terus senjata mana senjata? Oh ini. Senjata di sana deh, bukan di sini. Banyak banget sih sini toko-tokonya. Gua ngeliatnya kayak Jepang-Jepang zaman dulu tuh. Hurufnya aja hampir mirip sama huruf Jepang sih. Bang beli bang. Dan ini udah selesai. Oh ini ada peti. Tiba-tiba ada cutscene. Gua kan nggak mau ke situ. Gua mau ke peti. Suara itu suara siapa? Suara dia lo udah pasti. Give up will you? Dia ngomong sama siapa cuy segede gitu? Ferinya aneh, fix ini aneh banget cuy ferinya. Jangan-jangan ini pulau tuh pulaunya dia. Megat si enormous Drippy mom. Apa itu ibumu Drippy katanya? Ibunya Drippy. Oh guys, she was very easy. Probably just left. The thing is a son of time. You sold to turn okay. We're looking for Alicia and it. I was telling you about you never listen to me, mon. Oh iya, kayaknya emaknya deh. Are you their kind of you? Dan tiba-tiba dia mendengarkan deh, berat. They're lovely. Lucu loh begitu loh, gede kecil ketik kecil anjir. Fairy-nya tuh. I used to call you little lord lard. Okay. Pure is flipping poor. Nice to meet you, ma'am. Are you Mr. Drippy mother? That's rock. Oh iya, emaknya cuy. Jadi punya satu emak nih semua fairy ini. Let's see how. See now, there we are. Kita dapat sun drop, star drop, moon drop, planet drop. Thank you so much, our family will be very happy. Sebenernya gue udah grinding sih, udah dapat banyak ini star drop. Jadi santai aja. Kayak udah banyak dapat, ya itulah ya, kristal itu. Mantap. I give birth to Aldem. Tuh, dia yang ngelahirin semuanya cuy, gila. Satu emak ini fairy-nya. Fairy-nya punya satu emak doang. Jadi dari sebanyak fairy ini cuma punya satu emaknya, emak doang gitu. Look to make me love. What do you mean? Okay. So why don't you make her love? Jadi kenapa lo gak bikin dia ketawa katanya? Don't be stupid, jangan bodoh. Secret of her years. I'm very particular. New material only set flipping hills. So we can help. Never mind. Namanya Swain ya? Swain mah ininya ya? We didn't mean to come. Swain tuh si maling ini namanya Swain. Purple warrior dosa. Okay. I think about comedy.
Jadi kita ini suruh ini ya, suruh ngelucu. At very cut over the comic tip. Cavity Club, ayo Cavity Club. Jadi ini kita ceritanya suruh ngelucu cuy, buat ini, buat si emaknya ini. Emaknya segede gitu anjir. Jadi dari tadi si Drippy ini ngomong sama emaknya di luar aja, serem juga. Kita nggak bisa ke situ ya. Yaudahlah, yuk cabut. Oh ini Cavity Club ini. Itu Drippy ceritanya, Drippy juga. Oh bukan anjay. Ada yang tidur, ada yang emak sama anaknya. Parah anjir. Surly, Smiley and Surly. Namanya Smiley and Surly ini 22 ya. Oke. Okay. Nita, are you training up some new talent? Kita diajarin talent baru nih. Kebolehan baru. Anjay. Yang baju biru mukanya ngeselin banget. Bener serius. Broken heart, their broken heart. Oh dia broken heart. Siapa yang broken heart? Ini tidur di situ men, anjir. Art made up different of comedy we call them. We become art broken sih. Oh, kalau fairy itu namanya art broken art. Kalau art broken, you are art broken I suppose. Iya, iya, iya. Kalau fairy itu art broken cuy, kalau manusia broken heart gitu kan. Kita harus nyari piece of art kalau fairy ya. Kalau fairy gitu lah. I reckon 8 should do it. 8. Yuk kita cari bentuknya kayak apa piece of art ini. Ada nih warna hijau-hijau. Di sini banyak chest loh, gila. Thank you sekali orang-orang di sini. Ini ada nih. Flipping restraint-nya restraint. Nyarinya di mana? Ini courage anjir. Nyarinya di mana anjay? Ini ya broken art. Give Smiley and Surly back their piece of art. Kayaknya sih harus tanya-tanya orang-orang ini deh. Tati. You got any piece of art handy? We need. Take ya. Eh. Lah burden. Serius burden. Have you asked anything? It is no. No press my flower perfection. That is no piece of art. Wasn't it? Oke, gua ngerti. Piece of art itu ternyata bukan kayak manusia cuy, beda. Piece of art tuh kayak kepingan gitu loh. Tapi gimana nyatuin ya? Mungkin nanti pop this jar open. Oke. Okay. Spring lock. Mungkin dia nanti digabungin terus di ini kali diserap gitu loh sama fairy. Diserap gitu. Anjir, anjir udah kayak spons aja anjir. Ini ya sini ya. Ini dia. Tapi fairy ini punya piece of heart juga loh.
broken this January. I've just broken. Oh, oke, okay. Gua ngerti. Suruh ngapain? Legend of Fate. Tenang, tenang. Hehehehe. Piece of art. Terus sini ya. Ini nih. Yang mana sih dia tuh? Oh, ini. War of Fair Bucket Full. You already got some your locket. Yang nyala bukan di situ ya? Oh, sini sini. Ini nih yang nyala nih. Piece of art. You got any decent food I can have? That stuff they serve by here is rubbish. Ingredient ya? Eh, salah. Nih. Secret ingredient. Tuh udah. What's this? Nom nom flavor delicious. Yes. Akhirnya. Tenang, tenang. Sini nih DNN nih. Bu, ibu butuh bantuan. Feeling the call, a badly I've the never deciver. Ini ya? Oh ya benar. Semua spellnya tuh berguna semua cuy, Hubert. Dapat. Ya ada lagi nih. Ini juga fairy. Lah aneh cuy itu. Itu burung apa anjir? Udah nih udah 8 ceritanya. Key item ya. Baru 5. Di mana lagi? Oh ini depan. Kok gua enggak lihat sih? Aneh kok gua bisa kagak lihat. Ini. Punya piece of art enggak, Pak, yang bisa diganti? Proper heavy no dead, proper heavy killing my neck. They are katanya berat nih dia. Ini ya, yang ini ya. Eh salah. Yang mana ya? Ini kali. Tanya yang lain coba. Ih, drippy-nya jatuh anjir. Drippy-nya bisa jatuh anjay. Sini sini. Got a minute. Ini yang ini. Tadi enggak ada pertama-tama tuh enggak ada cuy bacaan merahnya. So far oke, okay. Udah dapat 6. Makin susah nih kayaknya nih. Sini nih. Piece of art sweep itself. Oke. Okay. Beberapa tuh gue udah tahu, cuman yang itu doang tuh yang aneh. 8 kan satu lagi harusnya. Benar enggak? Iya satu lagi di sono. Gue ngerti kok suruh ngapain. Tenang aja, gue tahu. Kalau emang ada clue lagi, kita berarti harus ngomong sama dia nih. Gimana cara ngomong sama dia? Caranya adalah kita harus pakai Nature Tong. Halo, good evening, gnomes. Who are you calling gnomes? You know how to give a good fright. How you understand me? Gimana lu bisa ngerti gue katanya? Nih dapat levitate. Levitate tuh biasanya buat ngangkat barang cuy, levitate itu. Kalau dari spellnya gue lihat. Oke, okay, thank you levitate-nya. Kita gunain levitate. Nih. Tuh, caster of the ground and sorcerer of the earth tuh. Buat ngangkat barang gitu loh dia nih. Levitate itu. Oke, okay, thank you. Kita udah dapat semua piece of art. Sekarang kita waktunya kita balik. Let's go. Nih, tuh. We got the piece of art. Your proper legend moon. Padahal gua yang bantuin anjir. Di ngapain? Si Rippy ngapain cuy ngeden? Kamehameha. Kamera doang.
piece of art. Oke. Okay. Eh bukan, the piece of art itu tentang seni. You have got a make very good mother love and take a journey. Tadu, save dulu deh. Save dulu cuy, save dulu. Udah, gue udah kagak save lagi masa. Save dulu, udah. Yuk, bikin ketawa sih ini. Let's go then. Kita jalan ke si Godmother. Oh enggak deh, ngelawak dulu. Kita lihat jokes ya. Ini mah jokes Jepang anjir. ね、実はね、ずっと夢あってな。あのね、将来武器屋の親父になるのが夢やねこれ。ほんま今更将来言うても、あれやけど、まあまあええんちゃうか。ほんま。うん。ほなね、ちょっと練習させてな。練習。ほな、俺武器屋の親父やるから、お前リストラにあって人生諦めたアメンボやって。できるかお前、なんか複雑やわお前。人生言うてんのにアメンボってないの。どうか。わけわからへん。 いやいや、わ。いや、いけがな。アメンボやったらお前大体いけるはい決まってくるやろ。アメンボもっとスラーっとしてるで。スラーっとしてる。俺らお前生まれた時からこの形しとるから、お前。だからほな行くから俺がお客さんとして武器屋に。だからお前親父やったらええがな。わかった。行くで。どんどん。すいません、ガチャ。どんどん、ガチャ。ここどこやねんお前。なんでなんだよ。中身ないやないか。おっさんやから。おっさんやないか。武器屋の親父せえや。武器屋の親父。どんどん、ガチャ。すいません。はい。 Voice actor, voice actor ini juga kalau ini pelawak. なんか使いやすいのとか強そうなんとかそんな武器。私もね、正直わからないのです。いや、正直わからないって言われます。すいません。え？不器用なもんで。やかましいわ。不器用な親父やって。どうか。これ自分さんの本当？ジョクスジョクスジャパン感じるうちで。ジョクス。どう。いやいや。 Jalan kemana katanya? Berangkat kemana? Dia kemana ini cuy? Kok ada meriam ya? Tolong dijalanin katanya. Anjir, kocak. Kita masuk ke dalam Godmother-nya. Aku tidak mendaftar untuk ini katanya. Kata si Swain. Kocak. Lah. Di dalamnya begini si Godmother. Minna daijoubu? Nan toka ne. Buji so ya na. Buji jan ne yo. Ma ma otsutsuke te ossan. Hoka ni hōhō nanka nai ne. Mami Tami. Oh, ini nama tempatnya Mami Tami. Like inside, we have a job to do. Remember? You're right. Sorry, Oliver. Let's take a look a little. Oke nih, jadi ini ya, jadi set scrolling. Bisa lompat gak? Gak bisa anjay.
これから歌う曲の内容は僕の頭の中のこと。主演はもちろん君で、僕は助演で監督でカメラマン。目の奥にある